Beli, kalau menteri besar ni pun undang, tak tahu. Kalau nak datang, dia kena bubar. Kalau dia tak bubar pun, tetap Dewan Negeri akan terbubar. Dia tak buat apa. UMNO ni habis cara. Bila speaker perok, gatuh menteri besar, gatuh esko daripada menghadiri Dewan, dia buat report polis. Amun nak royak ke UMNO, dia nak buat report polis lagu mana? Menteri besar gantung, menteri besar, speaker gantung menteri besar, gantung esko daripada menghadiri Dewan. Bukan gantung tekuk. Kalau gantung tekuk, barulah polis boleh ambil key. Gantung menghadiri Dewan dengan gantung tekuk. UMNO. Soal ni pun dia tak faham dah beza. Gantung tekuk dengan gantung menghadiri Dewan. Lain. Dewan Negeri termasuk Kelantan, dia wajib sidang dalam masa 6 bulan, wajib sidang sekali. Kalau tak sidang, Dewan Negeri akan terbubar dengan sendiri. Speaker orang kita. Pak Menteri Besar nak buat ke mana? Dia nak buat ke mana? Dia nak arah speaker supaya sidang. Arah ke mana? Dia pun speaker gantung lah. UMNO kalau betul nak jatuh, dia kena bubar dulu lagi daripada Dewan terbubarkan sendiri. Jawab dia sikit lagi, akan berlaku pilihan raya dan Perak, seluruh negeri Perak. Jawab dia lah, Perak pula lah buat kita lah ni. Haa. UMNO tak mampu berdepan dengan kita. Kalaulah di dalam pilihan raya kecil di Bukit Gantang yang semua tertumpu di sana, penyokong-penyokong kita di sana, pimpinan-pimpinan UMNO dan penyokong UMNO serbu ke sana, kita boleh pertahankan kerusi parlimen Bukit Gantang, bahkan kita boleh menang dengan majoriti yang lebih besar kalau diadakan dan akan diadakan pilihan raya di seluruh negeri Perak, Dewan Undangan Negeri Perak. Waktu tu UMNO tidak mampu berdepan dengan Pakatan Rakyat, tuan-tuan. Ke mana-mana buat UMNO ni akan jatuh. UMNO bergomong sama sendiri pun tak selesai lagi, tuan-tuan. Kih Latik, Menteri Kabinet, walaupun Datuk Seri Najib kata kabinet ini kabinet rakyat. Amo nak tanya, kalau kabinet ni kabinet rakyat, berapa Latik orang yang ditolak oleh rakyat? Orang yang kalah dalam pilihan raya, yang rakyat tolak, yang kamu Latik jadi menteri itu pasal apa? Kalau kabinet ni kabinet rakyat, Datuk Awang Adik yang beria-ia nak jadi menteri besar Kelantan, siapa tu ambil gambar bakal menteri besar Kelantan? Orang sini tak ada orang gambar. Gatuh habis seluruh negeri. Ada orang kapu ambo dia ambil dia gatuh di kandang kubah. Bakal menteri besar Kelantan duduk kandang kubah. Bertanding, dong pupuk pun bertanding, parlimen bacok pun bertanding. Rakyat tolak Datuk Awang Adik. Pupuk pun dia kalah, bacok pun dia kalah. Jari orang ni sekali tanding, dua kali kalah. Sekali pilihan raya, dua kali kalah, Awang Adik. Rakyat tolak. Najib kata, kabinet ni kabinet rakyat. Tapi, Najib lantik orang yang ditolak oleh rakyat. Ini kabinet rakyat apa ni? Biar dia jawab. Ramah lagi orang lain yang menang dalam UMNO. Kenapa tak lantik jadi menteri? Termasuklah menantu Pak Allah, Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO Pusat. Dia menang pilihan raya pemenang pertandingan. Ketua Pemuda UMNO Pusat berlawan dengan K. Toyo, berlawan dengan anak Dr. Mahathir, Datuk Mukhrij, lawan tiga penjuru. Menantu Pak Allah menang jadi Ketua Pemuda UMNO Pusat. Tapi bila Latik menteri,
dia latih Datuk Mukhrij hak Allah jadi menteri. Hak menang dia tak latih. Sian kau Khairi. Dah lah Pak Allah, tok tua dia. Yang umum nak letak jawatan tahun 2010. Najib Sejoh pakat dengan Mahyudin. Turun gedung tak ada 2010. Ni menatu pula ni cendah. Dah lah Sejoh tok tua menatu cendah pula. Amor belok Khairi kesian ke dia. Sebab kita lepas ni kita belok orang yang dizalimi tak kira siapa. Termasuk Khairi. Dia patutnya jadi menteri. Kita pernah bela Dr. Mahathir dipecah daripada UMNO dulu. PAH bagi ruang. Dr. Mahathir boleh bercakap, boleh berucap dalam petah PAH. Kita bela. Kita bela Tengku Razali. Bila bala dalam UMNO keluar tubuh sebagai 46. Kita ambil sekali dengan kita. Kita tolong. Soal dia lari. Itu ikut dia lah. Kita tolong beri Ali bila dia kena buat nyanyi. Bertanding. Atas lambat PAH. Dia menang. Soal dia dapat. Pasal dia. Dan kalau tidak dapat, tidak beri. Memang iya dah tu beri. Tu dapat. Tu syarat yang wajib bagi beri. Dapat. Batu-batu tak kata apa. Kalau tidak dapat, tidak beri. Iya dah. Dapat lagi. Dapat. Ha, sementara kita cakap, lopak lagi lah. Oh, dah kita tak cakap, so kena lopak, nak berjalan pun tak boleh. Sekarang Khairi kena buat nyanyi. Kita bela. Selo Najib jawab, kalau ini kabinet rakyat, kenapa lantik orang rakyat tolak? Sekarang ni baloh, Perleh pun baloh. Di antara Syahidan dengan Menteri Besar Perleh. Menteri Besar Perleh. Mak Isa Sabu kata, sepatutnya pengurusi perhubungan UMNO Perleh naklah diberi kepada Menteri Besar. Menteri Besar patut jadi pengurusi. Syahidah kata, sepatutnya, sekarang ni dia pengurusi. Sepatutnya jawatan Menteri Besar kena bagi kepada pengurusi. Pengurusi perhubungan, ialah saya, patut saya Menteri Besar. Ha, tengok je balas sama dia. Pulak pun dia kata, Mak Isa ni jadi Menteri Besar dengan cara tipu dia. Dengan cara tipu. Mak Isa jadi Menteri Besar sebab Sultan Perleh nak kepada Mak Isa. Bila Syahidah kata begitu, arti Syahidah dirakuh kepada raja. Pada kata repah dirakuh ke raja. UMNO lah dirakuh ke raja. Puak-puak diri Yusuf. Tulis di kain rentang. Kami nak Idris Natang. Kata Natang kepada Raja Terengganu. Siapa dia dirakuh? Eh nak kata kau repah dirakuh. Khatabah Sultan ni Kelantan ni siapa dia? Kalau tidak Luar Musa. Luar Musa ni jaga rakyat pun tak boleh. Jaga bola pun pernah. Kih dia jadi pengurusi siapa orang bakar habis. Bakar. Leroba-leroba polis. Ada lah. Jaga orang tak boleh. Jaga bola pun tak pakar. Pada katulah si yang kena. Aku lukau lihat wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.